Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Portal Info, tempatnya berbagi info-info alat teknik, teman-teman. Sobat teknik, kita akan unboxing lagi. Ini produk dari Inco. Ya. Ini adalah rotary sander atau sender yang berputar. Ya, teman-teman, dari Inco tipenya ini RS3208 ya, RS3208 Inco. Oke, ini wattnya teman-teman 320 watt. Ya, 320 watt. Garansinya 1 tahun. Ya, untuk keseluruhan garansinya. Ini apa? Rotarinya 12.000 rotari per menit. Ya. Terus udah dapat padnya juga sama kayak air duster gitu di belakang. Pad brake engineered namanya. Ya, pad brake-nya juga dapat. Oke, kita akan unboxing langsung. Ah, seperti ini. Wow, kardusnya standar ya, punya Inco warna oranye. Ya, seperti ini. Ini kayak tempat ini ya tadi yang saya bilang untuk tempat air dasarnya di belakang. Nanti kita akan install juga. Ini udah dapat untuk sandingnya udah dapat sanding seat ya. Ini grade-nya 80 sampai 120 ya. 80-nya 3 pieces, 120-nya 2 pieces ya. Terus ini kurangnya 125 mili atau 5 in kali 5 pieces ya. Ini 5 pieces. Udah langsung bisa dipakai. Sini ada manual booknya sama garansi di dalam. Terus ini dapat carbon brushnya, dapat 2 carbon brush. Terus ini tempat air dusternya yang saya bilang tadi ya. Dan ini unitnya. Nah, ini unitnya teman-teman. Ya, sangat luar biasa. Ini tempatnya di sini. Ya, teman-teman. Nah, tempatnya di situ. Dan ini tempatnya di sini dulu. Nah, ini untuk build quality sangat bagus teman-teman. Ya, sangat solid sekali walaupun ini kelasnya belum industrial. Tapi ini udah sangat solid sekali. Ya. Nah, ini adalah pad-nya. Pad-nya seperti ini. Sistem tempel. Ya, terus ini baut-bautnya juga rapi sekali di sini, nggak ada yang kelihatan sisa-sisa gitu, nggak ada, rapi sekali. Tujuan di sini ini pegangannya, ini ada rubbernya, nah, seperti rubber gitu, rubber memang rubber, terus ada patternnya gitu, jadi di sini nih kalau megang gini nih kelihatan solid gitu atau keset, jadi nggak akan licin walaupun tanpa sarung tangan pun. Oke. Ya, wattnya juga lumayan kecil, 320 watt. Ya, di sini pegangannya gini, bisa tangan dua gini atau satu. Nah, di sini adalah tombol switch-nya, on off-nya, teman-teman. Dan ini belum ada variable speed-nya, jadi masih single speed ya untuk penggunaannya. Ya.
Sirkular. Oke, teman-teman, kita akan coba bagaimana bunyinya. Apakah sesuai dengan harganya? Oke, teman-teman, kita akan coba dengar suaranya seperti apa. Suaranya sangat keras sekali. Powerful, teman-teman. Jujur, powerful kali ini. Memang agak berat ya dibandingin merek-merek lain untuk Orbital ini. Dan dia sangat powerful sekali. Bisa didengarkan teman-teman, sangat powerful sekali. Oke, cukup sekian unboxing kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.